Sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aldi di Kuliner Nikmat Indonesia. Sedap-sedap enak. Kali ini saya sarapan pagi. Salah satunya ini adalah menuruti permintaan subscribe saya untuk datang di Warung Buya. Menyediakan aneka kelan, asem-asem, dan juga kotoan aneka ikan laut. Dan untuk alamatnya ini di Jalan Harun Thohir nomor 99. Langsung aja, bagaimana keseruan kita untuk menikmati masakan dari Buya, spesial makanan ikan laut ini? Masuk guys. Oke. Ini ikan apa Bu, yang ini Bu? Manyung. Manyung ya? Kalau manyung gini satu porsi berapa Bu? Ada yang 25, ada yang 30. Oh, tergantung ukurannya ya? Iya, ukurannya besar kecil. Kalau yang ini apa Bu? Ini patin laut sama tuna. Ikan patin laut sama tuna? Masakannya apa Bu? Kotokan. Oh, hampir semua masakan kotokan? Ada asem-asem. Oh, ada yang asem-asem. Iya, yang asem-asem. Yang bertelur. Wih, mantap bro. Ini yang apa ini Bu? Ikan apa Bu? Manyung. Ikan manyung yang bertelur ya? Iya. Wih, telurnya memang begini Bu ya? Uh-huh. Oh. Ya ada yang nggak bertelur, ini bertelur semua. Iya. Ini kebetulan lagi bertelur semuanya ya? Iya. Berarti musim kawin Bu ya. Siap, siap-siap aja undangan, mantenan. Ikan pari. Ini ikan? Pari. Pari itu ikan P. Ya. Oh, kotoan juga Bu? Kotoan, ya. Mantap ya. Kalau ikan pari, satu porsi berapa Bu? 25. 25 ya? Iya. Oh. Ini apa ini? Patin laut semua. Patin laut? Ya. Oh, berarti ikan patin itu ada ikan patin laut, ada ikan ya, patin lawar. Oh, masih gurih patin laut Bu ya? Iya. Betul, betul, betul. Ini ngomong-ngomong dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mardia. Ibu Mardia? Iya. Oke, bukanya dari mulai jam berapa warungnya Bu? Jam 5. Jam 5 pagi sampai? Sampai selesai. Sampai habis. Ya. Sudah lama, ya, sudah lama Bu jualan di sini Bu? 83. Tahun 83? Iya. Gokil, saya belum lahir. Semoga barokah, sehat selalu Ibu, lancar, manis. Berarti dari dulu memang masakannya ikan laut, Mak ya? Iya. Atau pernah coba masakan ikan yang lain gitu, Mak? Atau memang ikan seperti ikan ayam, rawon, biasanya rawon yang beli. Sekarang nggak kuat badannya. Oh, banyak. Gitu, tenaganya nggak kuat, iya. Mak ya. Ini yang kepala apa, Mak? Manyung. Manyung? Iya. Seger ya. Kita mix dengan, itu kepala? Patin. Patin? Iya. Sedap, bre. Kalau satu porsi begini berapa, Mak? 25. 25.000. Iya. Real, Mak ya? Iya. Segini 25.000. Iya. Gokil murah, guys. Mantap. Selanjutnya kita pesan lagi nih. Iya. Kita makan besar hari ini. Oke, Mak. Iya. Oke. Ini saya tadi tuh kemecer dengan ini loh. Ikan yang bertelur ini. Ikan apa ini, Mak? Manyung. Manyung? Iya. Bah. Telurnya mutiara. Oh, itu ada cempaluknya, Mak ya? Iya. Oh, sedep ini jelas. Nah, kepala nanti nyari kepala ini. Karena enggak muat. Iya, betul betul, Mak. Ini udah kepala. Udah keren itu, Mak. Kepala ini. Oh. Kalau segini harganya berapa, Mak? 25. Sama 25 ya? Iya. Gokil, kita 50.000 dapat porsi banyak loh. Itu 25 itu ikan sendiri apa sama nasi, Mak? Sama nasi, minumnya. Sama minumnya. Ini patin dan manyung ini khusus kepala ini, Mak ya? Khusus kepala. Oh, berarti spesial karena yang banyak request itu kepalanya, Mak ya? Iya. Lebih sedap, Rek. Oh, bisa tolong di gini kasih tahu, Mak. Oh, ya, betul, Rek. Kalau agak kecil harganya berapa, Mak, biasanya, Mak? Ya, ini sama campur sama patin 25. Oh, berarti dicampur ya, Mak ya, sama patin. Oh. Oke guys, karena ini beliau ini spesial ikan laut dan terdiri dari ada patin, ada manyung, Mak ya, dan terkadang ada sembilang, ada juga ikan pari. Ini yang bungkus sampai bawa panci sendiri ya, enak ya. Enak, Mbak, sampean nggak usah masak, Mbak. 25.000 aja sudah makan satu keluarga. Mbaknya langganan di sini, Mbak? Iya. Masakannya gimana, Mbak? Mantap. Mantap ya? Iya, ya, makanya langganan di sini. Biasanya kalau yang bungkus, terserah gitu, Mak ya? Iya, saat
orang. Share requestnya gitu ya. Ini sambal apa, Mak? Sambal terasi. Sambal terasi. Iya. Berarti buat sambal kelan dan juga kotakannya tadi, Mak ya. Oke, okay, guys. Spesial yang sudah saya pesan menu-menu yang ada di warung Bu Ya ini ya. Salah satunya tadi saya pesan kotakan ikan patin dan juga ikan manyung ya. Jadi dapat 2 biji kepala ikan patin dan juga ikan manyung dengan harga Rp25.000. Dan spesialnya tadi juga saya pesan yang asem-asem manyung bertelur. Woi, gokil ya. Ini telurnya banyak banget nih. Semuanya ini hanya Rp50.000. Kita dapat porsi banyak seperti ini ya. Dapat asem-asem patin juga yang kotoan. Nasinya juga dapat 2 plus minum. Langsung aja kita sarapan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Obongan bareng langsung bareng-bareng. Terlihat ini keru bumbu atau ngaldu dari bumbu-bumbu kotoannya. Oke, kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah kotoannya ini tuh bumbunya berani, apalagi disupport dengan aroma dari smoky-smoky asapan ikannya ini. Dia teksturnya nggak terlalu strong, juga nggak hambar. Pas gitu loh. Kita coba yang asem-asemnya, guys. Oke, ini asem-asemnya. Wow, bumbunya sudah terlihat. Tadi juga sekilas ada cempalunya atau asam muda gitu ya. Itu biasanya yang buat aromanya atau rasanya semakin seger, asam-asam seger. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bumbunya pas, asamnya pas, dia nggak terlalu kecut banget gitu. Campuran dari rempah-rempahnya juga tepat banget ya. Daun jeruknya juga berasa. Ini tipikal kuah-kuah yang seger yang perlu kalian coba, Rek. Oke. Kita taruh di sini. Karena nanti kotoannya kuahnya kental kan ya. Oke. Rahim. Di kepalanya juga masih banyak daging-dagingnya ya. Jadi jangan khawatir. Besar banget, guys. Mantap, bismillahirrahim. Wow. Oke. Rasa telurnya itu kenyal banget ya, gurih. Kita coba dagingnya. Mantep. Seger. Jadi guys, telur dari ikan manyung ini ternyata dia itu kenyal banget ya, kayak squishy gitu loh. Jadi di mulut itu dia tuh kenyal dan gurih. Seperti ini ya. Wah, mantap. Banyak loh telurnya. Seperti ini, guys. Ya. Terus untuk dagingnya, ini menunjukkan bahwasanya daging dari ikan ini fresh ya. Dia masih ada rasa manisnya, seger gitu loh. Dia enggak ada rasa amis yang apak itu enggak. Tapi dia tekstur dari dagingnya juga masih kenyal dan ada manisnya. Langsung aja, Rek. Kita coba dengan sambelnya.
Sambal dia tipe kayak sambal terasi, tomat, gongso gitu ya. Sekarang kita coba kotokannya ya. Oke guys, dagingnya. Wow. Kotoannya itu ya, ikannya itu dia asapnya itu pas, dia nggak terlalu gosong juga nggak terlalu mentah. Sekarang kita coba yang manyung. Kita ambil daging-dagingnya. Wow. Saya suka masakan ibu ini, Rek. Betul-betul enak. Kita campur dengan sambal. Kita ujek-ujek. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk daging manyungnya, dia gurih banget. Masakannya sedap banget. Mantap guys. Sepertinya saya mau nambah nasi lagi ya. A few moments later. Saya mau nambah nasi lagi dan mau menghabisin ini semuanya di balik layar. Yang jelas ini adalah salah satu rekomendasi dari saya, kulineran yang berkategori sedap-sedap enak yang wajib kalian datengin di Warung Buya Gresik. Spesial makanan ikan laut, asem-asem dan juga kotoan. Oke. Bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain-lain, jangan lupa komen di bawah. Jadilah orang bahagia, karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekundum bunga sematum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nambah lagi, enak.